USD, Swiss franc bearish, cari sinyal valid. Secara umum, bias harian pergerakan USD Swiss franc terlihat masih berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi. Jika pergerakan USD Swiss franc tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 0,91744 sampai 0,91652 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke bawah maka ada potensi harga akan menyentuh area 0,91400. Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0,91744 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 0,91891. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi, 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.